Nama saya Siti Latifah dari RT 06 RW 03. Ustazah, saya mau nanya, kan kalau misalnya oral hair itu kan ada ketentuan yang gak boleh dilakuin. Terus saya mau nanya, kan ada dua pendapat. Ada yang bilang kalau lagi hair itu gak boleh keramas, ganti kuku, dan yang lainnya. Dan ada juga yang bilang kalau lagi hair itu emang harus bersih-bersih, kayak gak keramas, terus semuanya gitu. Nah, yang benar itu yang mana ya? Saya mau tahu, soalnya bimbang di antara dua itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Adia. Tadi sebelumnya saya mau nanya, apa hukumnya jika seseorang menunggu waktu buka puasa atau waktu murid, biasanya itu dengan yang bukan lawan jenis atau bukan muridnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Puasa, tapi kita tuh gimana ya, kita tuh udah guna semua, tapi ada salah satu yang lupa bayar, itu gimana ya? Hukumnya itu keramas atau bunyi buku boleh olahraga kan ya. Tapi orang yang lagi head itu keramas, keramasnya nggak apa-apa, cuma takutnya ada rambut di satu. Ya, nggak boleh. Ya, juga kalau memotong kuku juga ke arah. Kecuali, walaupun kita potong, tapi jaga kukunya dikumpulin, rambutnya dikumpulin. Kalau mandi, bawa. Cuma takut tuh, hilang. Itu unsur sengajaan, arah maksudnya. Kecuali nih kalau kita lagi head aja nih, kita nggak sengaja rambut kita copot, itu wajib kalau bangun tidur dicari itu di bantal, walaupun copot sendiri dicari, disimpan. Ntar kalau mandi jaga ini di bawah ini agak boleh tetap ya. Lagi puasa lagi head itu keramas atau pisir atau ngotongin kuku haram hukumnya. Lagi puasa